Sirkus Sastra yang berlangsung sejak tanggal 20 September hingga 27 Oktober 2013 beragendakan loka karya, seri kuliah umum, pembacaan sastra, musik, peluncuran buku, pameran, tari, teater sirkus, dan sulap. Yang menarik dari rangkaian acara tersebut adalah teater sirkus yang mendatangkan seniman pertunjukan dari Jepang, Inggris, dan Prancis. Salah satunya pertunjukan teater yang berjudul Afternoon of a Foin, yang menampilkan pemain boneka dan boneka dari kantung plastik. Kelompok teater asal Prancis ini bernama Compagnie Non Nova. Merupakan kelompok teater yang didirikan pada tahun 1998 dan telah mementaskan karyanya di sekitar 41 negara di dunia.